Yo, halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers sebenarnya. Oke, jadi teman-teman kita akan nyo bahas soal game Grotopia. Tapi di sini aku bukan bahas Grotopia ya, lebih tepatnya kita bahas tentang power kuinya ya. Karena dari kalian banyak banget sekali nih yang nanyain aku, bang, power kui itu kok punya gua nggak ada ikonnya ya? Waduh, ngeri juga ya kalau nggak punya icon tuh ngeri juga guys ya. Oke, jadi teman-teman aku mau nge-review tentang powerku yang versi terbarunya yaitu 4.54 teman-teman ya. Ini gua nggak tahu versi baru atau versi yang lama. Aku nggak tahu teman-teman tapi kita akan coba teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, kita akan coba connect apakah dia masuk atau tidak teman-teman ya. Aku penasaran juga loh jujuran main game Grotopia udah lama banget tapi tentang powerku ya udah gue juga nggak update-update ya guys ya jadi kita bakal coba ini kita pada ada juga ah kebiasaan nih guys ya bang kenapa sih kayak gini terus bang ya ini bisa terjadi teman-teman karena provider kita yang kita gunain itu error teman-teman ya ya biasanya gue kalau aircon kayak gitu gue biasanya gunain ke mode pesawat guys tunggu mode pesawatnya selesai oke okay. Kita matiin, dan kita hidupin lagi. Nah, Oke, okay. kalau sudah, kita langsung konekin aja karena dia biasa terjadi kayak gini. Teman-teman, ya, terjadi kayak gitu karena internetnya itu kayak di blok gitu atau di band gitu ya, bisa jadi juga di band. Nah, tuh kan jadi kadang tuh aircon ini yang bikin masalah. Oke, okay, di sini aku juga enggak. ini kita mau review-review dulu guys ya. Nah, ini kalian baca sendiri ya. Grow Launcher ini tidak berkolaborasi dengan Ubisoft ya. Sekali lagi gua camin guys ya. Jadi uh, Grow Launcher ini tidak ada yang berkolaborasi sama yang lainnya ya, apalagi uh, sama Ubisoftnya sendiri ya. Oke, okay, di sini kita lihat-lihat dulu. Hmm, ada fitur baru nggak ya? Nggak ada ya, nggak ada fitur baru guys ada wheels ada fishing juga ya kalau kalian mau fishing fishing atau collect ya collect juga masih sama sih hmm oh uh. di sini makin banyak ya kayaknya fiturnya ya guys ya fiturnya makin banyak guys ada auto drop oke okay. ada grow scan nih buat kalian yang mau grow scan tapi kayaknya grow scan nya nggak bisa digunain guys kenapa karena item date nya itu nggak bisa teman-teman ya hal, hal hasil kita harus nunggu oke okay. ada ESP wah enak nih ESP player sama item oke okay. di sini ada waiters ya visual waiters kalau kalian mau ngubah-ngubah mau waiters apa gitu ya hmm, ada cloud juga ada round oh ini koordinasi ya oh koordinat oke okay. ini mid Fast this Fast well wow keluar semua ya sekarang udah anting like anti like oh lumayan nih ya. anti like nih kita akan coba anti like aja guys ya. Anti like no party enggak uh, usah nipet Oke. Okay. Masih sama ya. Cih. Dia nggak mau. Oh, oke okay. ada luar juga, dua folder dua ini wah mantap nih. Terus kalau untuk di settingan ya, settingan biasa ya untuk size menunya bisa kita setting ke kecil, ke besar, paling kecil berapa sih? Oh, paling kecil segini ya. Font, oh, fontnya bisa kita setting-setting, kita resetin aja deh. Untuk fontnya ya, kalau untuk menunya jangan guys, nah, menunya pas lah, kayak gini. Karena kalau yang kayak tadi itu besar banget. Oke. Okay. Sepertinya nggak bisa masuk di gamenya ya guys ya. Gamenya error. biasa kalau udah mode kayak gini guys biasa harusnya masuk tapi nggak mau masuk nih kebiasaan ya ya kalau bagi gua sih guys ya untuk versi 4.54 ini ya lumayan lah ya walaupun VPN nggak ada teman-teman tapi gue lah ya Semoga aja di fitur berikutnya atau di berikut apa namanya updatean berikutnya itu sudah ada fitur VPN. Jadi kalau ngatasin aircon aircon kayak gini ya kalian nggak perlu lagi mau kayak mode pesawat kayak kayak aku itu ya. Jadi langsung diubah gitu. Mantap. Oke okay, teman-teman mau uh, gue sampai di sini aja dulu untuk pembahasan kali ini teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Next kita bakal bahas apa lagi ya. Hmm. Ya liatin aja video berikutnya. Oke okay, see you di next time kita di video berikutnya.